siang panas begini enaknya ngopi kali ya. Tapi sendiri. Kita coba tes. Di sini untuk estimate risknya sendiri 44.243. Mungkin cepat dulu ya, estimate risk itu apa? Estimate risk itu merupakan estimasi akun unit yang ikut atau yang berada di tagar negara Prabowo Sandi, sehingga dia terus tetap stabil dan dikomunikasi. Nah, akun unit ini kita tidak tahu apakah itu asli atau masih. Oh, ini pasarnya itu 63.993, sebenarnya impresinya itu sekian. Jadi orang yang melihat itu sekitar 63.990 dan untuk kontributornya sendiri sekitar 80, nggak begitu banyak sih, tapi dia terus di tweet total, terus di retweet oleh banyak orang. Jadi ini yang bisa menyebabkan kemudian menjadi trending topic. Dan itu yang bisa aku share. Kenapa bisa menjadi trending topic dan bagaimana melihat? Barangnya ini apa? Thank you.